di bulan Ramadan juga berlakunya peristiwa Ain Jalut, peristiwa orang-orang Islam dipimpin oleh Sultan Qutus daripada Mesir bersama dengan para ulama mengalahkan tentera Tatar. Setelah orang Islam berjaya mendirikan kerajaan Islam di Madinah, berpindah di Dimash kerajaan Amawiyah, berpindah di Baghdad kerajaan Abbasiyah, tiba-tiba Allah Ta'ala uji orang Islam dengan serangan tentera Tatar yang dipimpin oleh Hulagu, cucu berjahit Khan, menyerang Baghdad dengan ganas dengan jumlah tentera yang besar, membunuh lelaki, perempuan, kanak-kanak, bukan saja bala tentera, berjuta manusia mati di Baghdad, mayat bergelimpangan, darah mengalir dengan banyak. Kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Islam yang disimpan di kutub khanah Baghdad, lembrani Baghdad, dipunggah oleh tentera Tatar, sama ada dibakar ataupun dijadikan jambatan untuk menyeberangi sungai Furat dan Dijlah. Kemudian kaum Tatar telah menggubal satu perlembagaan yang dinamakan Yasak, perlembagaan yang diambil daripada akal fikiran ajaran Yahudi Kristian, dicampur juga dengan Islam. Dia paksa orang Islam ikut hukum baru dan undang-undang baru, meninggalkan Quran. Ulama-ulama dengan gagah berani menentang kaum Tatar, mengharamkan orang Islam menerima hukum-hukum yang lain daripada Quran. Kaum Tatar menangkap siapa yang menentang, membunuh mereka masuk sampai ke Syria dan masuk ke Palestin. Tidak ada siapa yang boleh mengalahkan mereka. Seluruh dunia takut dengan kaum Tatar ini. Sekolah mereka ialah berperang, bukan membaca dan menulis. Sejak kecil dia ajar berperang, naik kuda boleh tanpa pelana, kehebatan kaum Tatar, menggunakan senjata dengan cekap, sehingga dianggap mustahil boleh mengalahkan kaum Tatar. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Sultan Mesir, Sultan Qutus, Qutus ni bukan Arab, bukan hamba orang, menjadi penglima tentera, kemudian menjadi raja di Mesir. Dengan sokongan para ulama, lalu dilaungkan slogan yang terkenal, Wa Islama, wahai Islam dalam bahaya, selamatkan Islam. Dengan seruan selamatkan Islam, pemuda-pemuda Islam dari seluruh pelosok bangkit, mendaftar diri untuk berjihad menentang kaum Tatar yang ganas. Dengan gagah berani, mereka berjaya mengalahkan kaum Tatar di Medan Ain Jalut di Palestin, berlaku dalam bulan Ramadhan.